Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke, teman-teman, seperti biasa. Nah, kali ini, hari ini aku mau tutorial. Nah, hari ini jadwalnya tutorial. Oh ya, hari ini langsung aja deh. Hari ini aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara mentransfer saldo Neo ke aplikasi Dana. Oke, kita langsung aja ya ke caranya. Oke, pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Dana kalian. Oh, bukan, aplikasi Neo kalian. Oke, langsung aja ya kita ke aplikasinya. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa kalian like, komen, dan share. Oke, langsung aja ya caranya. Nah, kita buka dulu aplikasi Neo-nya. Nah, di sini. Kemudian transfer, klik aja nih transfer. Ini kita cara cepat aja ya, gak usah bertele-tele. Transfer. Bentar. Oh, ini kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu. Data selulernya. Data selulernya lupa. Oke, kita login ya seperti biasa. Oke, sudah berhasil. Nah, kemudian kita klik transfer. Kemudian kita langsung ke bank lain. Oke, nah di sini kita minimal transfer itu 10.000 ya. Ingat, minimal 10.000. Di bawah 10.000 tidak bisa transfer. Oke. Oke. Nah, di sini kita masukkan nomor rekening kita, maksudnya itu nomor nomor Dana kalian ya. Di sini kita menggunakan kode. Di sini kita menggunakan Bank Permata ya. Saranku aja sih menggunakan Bank Permata buat transfernya biar lebih gampang ya. Kodenya itu 8528, kemudian masukkan nomor Dana kalian ya. Sorry. Oke. Nah, setelah sudah kalian masukkan nama banknya, Bank Permata. Kemudian ini ya, minimal transfer itu 10.000. Oke, nah setelah selesai. Oh ya, nah biar kalian lebih percaya lagi, kita buka dulu nih aplikasi Dananya. Oke. Oke, di sini saldo Dananya cuma 4.000 ya. Kalian bisa lihat di sini biar kalian lebih yakin. Nah, kemudian kita kembali ke sini lagi. Nah, setelah selesai, bisa pilih nih saldo mana yang kalian ingin tarik, ataukah dari tabungan Neo ataupun Neo di sini ya. Nah, di sini aku punya saldo di tabungan Neo aja, jadi kita menggunakan itu. Nah, kemudian setelah sudah kalian klik lanjut. Nah, nih kalian bisa lihat di sini ini namanya udah betul ya. Kemudian setelah itu konfirmasi transfer, masukkan PIN kalian yang biasa kalian gunakan. Kita tunggu. Oke, berhasil. Nah, kalian bisa lihat di sini ada pemberitahuan berhasil 10.000. Selesai. Oke, kita kembali aja biar kalian bisa yakin. Kita refresh. Hup, pow, pow. Kita tunggu dulu ya, guys. Tuh, berhasil. Di sini 14.000. Ini kan lebih cepat masuknya. Oke, teman-teman, cuman itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua.
Jangan lupa kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe, tolong di subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.